Thank you.
Dalam bergaul atau dalam perjalanan atau dalam kegiatan apapun, dok menawi ibu wasilah irang nopong kewu. Insya Allah, kula atas nama keluarga, insya Allah akan selalu menerima sumbangsih panjenengan sedoyo. Alhamdulillah, warga desa Pengadegan, alhamdulillah bisa ikut ibu. Insya Allah. Ampun riku pekewu, insya Allah ibu wasilah meniko mboten ajeng kepripun-kepripun. Lan ing dalu meniko dalam rangka dulu atau untuk kena pangga. Mi Kasmira, punya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik saya yang sudah memberikan waktu untuk saya. Terima kasih sekali untuk kedatangannya. Saya sebagai kepala desa, pada saat kampanye saya sudah berjanji akan memberikan 20% dari rezeki saya untuk kalian semua. Saya mohon adik-adik yang datang sini doakan saya. Semoga saya bisa menjadi kepala desa yang menjadikan harapan pada masyarakat desa Pengadegan ini dan bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan bisa menjaga amanah dan juga bisa melayani masyarakat dengan baik. Doakan saya nggih anak-anak, semoga kalian menjadikan anak yang soleh-soleha. Sebagai penjemput nantinya di surga untuk kedua orang tua kalian, jadilah kebanggaan orang tua dan agama, nusa dan bangsa. Hanya harapan saya, hanyalah doa dari kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimulai dari sisi
kanan panggung ya. Siapa itu namanya nggak ngerti. Ya. Matur, matur suwun Bu atas niku. Ya, terima kasih didoakan ya. Ya, sebagai informasi untuk Bapak-Ibu yang hadir pada malam hari ini, di antara 53 orang yang disurvei ataupun dicatat oleh tim atau panitia, ya, sementara bisa diberikan secara simbolis dan orang beliau. Nikas merah dan nikas. Kemudian yang bangkan yang tidak bisa hadir pengajian malam hari ini, insyaallah dari panitia untuk siap mengantarnya ke rumah beliau. Didoakan ya, Pak Putune. Diparingi amanah dening masyarakat Pengadegan atas mimpin masyarakat desa Pengadegan selaku kepala desa. Nggih. Doa restu nipun saking Pak Kangge Putranipun. Amin. Terima kasih Ibu Wasina beserta Bapak Taufik yang sudah memberikan santunan dan nasihat dan kedua kesepuhan. Pun layyufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Orang nguwasaaken perkorone maring wong wadon. Panjenengan sami kedah mangertos asbabul wurud. Niki njenengan mandan dhuwur sithik. Kan wonten asbabun nuzul. Sebab temurune ayat ini harus dipaham. Wonten hadis nggih wonten istimrohum imro'atan. Niki asbabul wurude kenapa Kranten pada waktu itu posisi kok penak aja aja nyawang sing waras Pak jenengan sing asam urat sawangen wong sing setruk sing ile kaya kiye ora tayang ngapa-ngapa jajal jenengan asam urat artinya apa nek kita wong kabeh sehat lan lara yo kersane Gusti mbok adi ketibanane wong padha ngletak mendelo ana sing ambekane alon nggih napa mboten. Niki ku nambahi syukur
jajal lewat rumah sakit ibu-ibu tahu telik wong rumah sakit bu yang mereka rombong waton biasanya pada kompresik ya karena gak apa-apa ya pak ngaplopi kayak niku gak bu akhirnya wis kesempatan gawa gawa macem-macem tujuannya jenengan gawa kayak niku gak usah ngelara apa gak tuh sing tunggu tujuan apa ada barang sing sesuai karo ora bertentangan dengan agama dan contohnya ngaten anak kiai tukang khotbah pas waktu nekot cocok apa orang ya mesti ada ngobrol-ngobrol ini deh kayak kiai ini kayak kiai mulai kapan ini cekel-cekel kayak cekel malah dijegel-jegel orang oleh munggah gini apa mboten karena orang sesuai akal makanya pulau seniki ini gue apa mana ngurip nang Indonesia gue akal wong pada kembali tak tidak sesuai dengan tidak sesuai aja kur mikir agama toh karo rakyat Indonesia cocok apa orang ya kayak ini gue jangan memaksakan sing empani kawin cilik ya sing lah sing lana beli jadikan sing empani anak jadikan pak kaya singgolan duit nopo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله يحييك في منزلنا يا ربنا ولك الحمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اجعل إبو وسيلة رائزة في هذه القرية بعدك رائزة آمنة نافعة لشعبه يا الله لشعبها يا الله اللهم اجعل هذه البلدة بلدة طيبة ربا مغفورا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في جميع أمورنا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مقدم سمعتن كان سكت قولا تركن يونكو بعبدا آخر الكلام وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ganti berkata sambil pada pengajian memiliki kata pembukaan dan kata tempatan kalau mau kata berkesankan dan untuk pengajian akhir kalian saya belum kata lepas tegung ataupun Dr. Adi Jalan Mereka mengurupi pamputan lahiri bilahi tog beritaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.